di ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola matamu, cantik dengarkanlah aku, aku tak setampan tujuan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan Andreas ingin melamarmu. Terkadang kita berpikir untuk memiliki seseorang adalah hal yang sulit. Tetapi buktinya
dikala kita bersama, dikala kita saling percaya, ya tidak ada yang tidak mungkin jikala Tuhan yang menyatukan. Dan percayalah, perjumpaan dua sejoli yang hari ini terjadi bukanlah suatu kebetulan, tetapi ini bentuk dari kekuasaan Tuhan, dan itu tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21. Perjumpaan kalian hari ini merupakan perjodohan yang insya Allah akan menjadi pasangan yang selalu dirindukan oleh surga. Dan untuk beberapa tamu undangan, kami ucapkan selamat datang juga selamat menikmati santap siang. Dan terima kasih banyak atas doa restu yang diberikan kepada kedua mempelai. Harapan kita bersama, apapun yang kita lakukan hari ini akan tercatat ibadah untuk kita semua. Masih bersama teman-teman dari Grenek, tadi bersama Andreas dengan lagu-lagunya begitu luar biasa. Terima kasih banyak. Kita kembali berhibur sebelum nanti kita akan mengikuti setelah sholat zuhur akan ada pengajian.